Hello Hive Fams, welcome to my YouTube channel. Islam 07 channel itu buat kalian semua yang pengen cantik menawan tapi aja pas-pasan. Oke guys, di video kali ini aku bakal ngejelasin soal review aku mengenai skincare dari Beauty Glow Skin Clinic. BTW, ini aku udah pakai Beauty Glow Skin Clinic ini udah sekitar hampir 5 atau 7 bulanan gitu. Pokoknya hampir 1 tahunan gitu aku pakai si skincare ini. Dan aku bakal ngebahas skincare ini secara detail di video aku kali ini. Perihal aman atau enggaknya si skincare ini, terus skincare ini tuh bagus atau enggak, terus ada berapa paket si skincare ini, terus bagaimana cara memilih paket dari Beauty Glow Skin Clinic ini. Oke, buat kalian semua yang suka dengan pembahasan tersebut, kalian jangan lewatin video aku. Dan buat kalian yang belum subscribe, kalian lucu banget subscribe di video aku di bawah sini. Oke guys, langsung aja kita ke videonya. Sebelum aku ngejelasin secara detail, di sini aku mau ngejelasin terlebih dahulu sebetulnya skincare dari Beauty Glow Skin Clinic ini skincare apa sih? Nah, skincare dari Beauty Glow Skin Clinic ini tuh sebetulnya skincare klinik yang dibepomkan. Nah, skincare ini tuh semuanya udah bepom dan aman, gak ada yang polosan, termasuk krim malamnya. Ini untuk krim malamnya dia juga no polos-polos juga, semuanya udah bepom dan juga aman. Nah, untuk skincare Beauty Glow Skin Clinic ini ada banyak banget paketnya dan ada banyak banget pokoknya macamnya. Buat kalian yang mau konsultasi, kalian bisa langsung aja cek di description box aku, itu udah ada gimana cara konsultasinya. Nah, untuk Beauty Glow Skin Clinic ini tuh ada banyak banget macam paketnya. Nah, itu bisa disesuaikan dengan kondisi wajah kalian. Misal kalau wajah kalian itu berjerawat, itu kalian bisa konsultasi terlebih dahulu jerawatnya separah apa. Dan untuk jerawat yang parah, jerawat sedang, untuk beruntusan, itu paket yang akan diberikan itu berbeda-beda. Untuk Beauty Glow Skin Clinic ini ada sekitar 6 paket untuk saat ini. Ada pembaruan ya, untuk saat ini tuh ada 6 paket. Yang pertama adalah paket Brightening Glow, ini yang aku pakai. Terus yang kedua ada paket Luxury. Yang ketiga itu ada paket Acne Sensitive. Yang keempat ada paket Acne Fighter. Pokoknya ada banyak banget ya paketnya. Jadi buat kalian yang mau konsultasi, kalian bisa langsung aja cek di description box. Nah, untuk reviewnya sendiri di sini aku mau ngejelasin dulu tentang keamanan nih. Nah, untuk keamanan dari skincare Beauty Glow Skin Clinic, kalian tenang aja, nggak usah takut dan nggak usah khawatir apakah aman atau enggak. Skincare ini dijamin aman banget. Nah, untuk tonernya ini juga udah BPOM, jadi nggak ada yang polosan ya guys. Terus untuk facial wash ini juga udah BPOM. Untuk krim sun care atau sunscreennya juga udah BPOM. BTW, untuk Beauty Glow Skin Clinic ini ada dua jenis untuk krim siangnya. Yang pertama itu ada sun care ivory, ada sun care acne. Jadi semua tuh berbeda-beda ya, yang jerawat, yang normal, sama yang pengen suka make up itu dibedakan gitu. Jadi buat kalian suka make up, kalian bisa pakai day cream. Buat kalian yang pengen make up tipis-tipis gitu, tapi kalian pengen wajah kalian tetap terproteksi dari sinar matahari, kalian pakai sun care ivory aja kayak aku. Terus buat kalian yang berjerawat gitu, kalian mendingan pakai sun care yang acne atau sunscreen yang untuk jerawat khusus. Terus untuk krim malamnya nih yang sering ditanyakan, krim malamnya juga udah BPOM dan juga aman. Untuk bahan kandungan aktif utama yang digunakan dari skincare Beauty Glow Skin Clinic ini adalah alpha arbutin dan vitamin C gitu. Jadi ini bagus banget buat kalian yang kulitnya benar-benar kusam, berjerawat, berminyak, pokoknya semua cocok deh buat pakai si Beauty Glow Skin Clinic, asal konsultasinya itu tepat. Dan untuk kalian yang mau order, buat order di tempat yang benar-benar trusted gitu ya, pokoknya yang barangnya tuh original dan dia udah agen resminya, kalian bisa langsung aja cek di description box aja. Oke, selanjutnya di sini aku bakal ngejelasin secara tuntas gitu kan ya, buat kalian yang bingung nih, kak aku cocoknya pakai apa, kak aku cocoknya pakai apa gitu kan ya. Aku bakal jelasin secara singkat aja deh, biar nggak terlalu panjang video ini. Nanti aku bakal bikin video part-partnya gitu kan ya, ngebahas yang paket acne, yang ngebahas yang paket brightening glow, paket luxury, nanti bakal aku bahas satu persatu di video YouTube aku. Kalian tunggu aja, kalau udah ada kalian bisa langsung
aja klik di tombol i di atas ini. Nah, yang pertama adalah paket brightening glow. Untuk kalian yang wajahnya kusam, banyak flek, terus wajahnya kalian itu kayak bertekstur gitu, tapi bukan jerawat, kayak bertekstur gitu, terus ada bopeng, kalian mendingan pakai paket yang brightening glow seperti yang aku pakai. Btw, wajah aku tuh normal tapi kusam banget gitu. Nih before dari wajah aku dan ini after aku pakai si skincare BG Skin. Nah, itu aku pakai paket yang brightening glow, hasilnya tuh bisa seperti ini. Untuk paket brightening glow, kalian nanti bakal dapetin cuci muka atau facial wash, dapat toner luxury, terus kalian juga dapat krim malam luxury dan sunscreennya itu sun care yang Ivory untuk paket yang brightening glow. Aku lebih saranin pakai si paket brightening glow untuk kalian yang punya flek karena sun care-nya atau krim siangnya di sini tuh udah ada SPF-nya. Jadi aman banget lah buat kalian yang punya flek gitu biar fleknya tuh cepat banget untuk hilang gitu. Yang kedua adalah paket luxury atau paket whitening luxury. Nah, buat kalian yang suka banget make up-an gitu tapi enggak pengen ngedempul gitu, kalian mendingan pakai yang paket whitening luxury. Perbedaan antara paket whitening luxury dan paket brightening glow itu cuma pada krim siangnya aja. Kalau paket brightening glow itu krim siangnya pakai sunscreen atau sun care Ivory, tapi kalau paket yang whitening luxury itu krim siangnya pakai alas bedak atau day cream. Jadi buat kalian yang suka make up gitu kayak aku gini, kalian bisa pakai day cream. Tapi buat kalian yang pengen wajahnya tetap terproteksi dari sinar matahari, ya kalian bisa dobelin aja nih kayak aku. Jadi aku tuh pakainya ini, wajah aku yang sekarang ini aku nggak pakai make up atau nggak pakai apa-apa ya. Ini aku cuma pakai skincare aja dan ini aku belum make up-an sama sekali. Dan ini aku cuma pakai softline aja. Aku tuh pakai sunscreen dan juga day cream yang aku campur jadi satu. Biasanya para anak-anak itu kalau pakai BG Skin tuh lebih suka kayak gitu. Jadi yang pertama pakai sunscreen dulu, kemudian didobelin gitu pakai day cream gitu. Jadi hasilnya tuh lebih bagus gitu di kulit. BTW, setelah pakai BG Skin ini aku tuh sama sekali gak pernah make up atau jarang banget make up-an kecuali kalau lagi ada acara-acara tertentu kayak wisuda atau akad gitu. Pokoknya aku cuma makeup pas acara tertentu aja. Kalau ke kondangan atau apa-apa aku pakai yang skincare BG Skin ini aja, pakai sunscreennya ini aja tuh udah kelihatan makeup karena sunscreennya ini teksturnya tuh kayak foundation, warnanya tuh kayak foundation jadi coklat gitu. Jadi cocok banget buat kalian yang pengen tetap terproteksi tapi pengen tetap cantik gitu. Nah, untuk kalian yang bingung pilih paket yang brightening glow atau whitening luxury, kalian bisa sesuaikan aja. Kalau kulit kalian itu memang udah putih gitu kan ya, kalian mendingan pakai yang paket whitening glow, pakai paket whitening luxury maksudnya. Nah, kenapa? Karena day creamnya tuh warnanya kuning ya, whitening luxury beda dengan paketnya brightening glow. Yang brightening glow itu sunscreennya tuh warnanya kayak foundation, jadi cocok untuk kulit yang sawo mateng gitu. Untuk yang kulitnya kuning langsat, putih, kalian mendingan pakai yang paket whitening luxury aja. Next, kita bakal ngebahas paket untuk kalian yang punya jerawat. Nah, untuk kalian yang penderita akne gitu atau akne prone skin, kalian mendingan pakai paket yang sesuai dengan wajah kalian. Jadi kalian lihat dulu nih, konsultasi dulu di description box itu wajahnya kalian itu jerawatnya tergolong yang kayak gimana, yang parah, yang sedang, atau yang beruntusan aja. Kalau kalian punya jerawat yang parah, kalian mendingan pakai paket yang acne fighter. Untuk acne fighter, kalian dapat facial wash, toner luxury, terus kalian juga bakal dapetin krim malam blemish. Jadi blemish ini bukan untuk mencerahkan tapi untuk fokus pada jerawat gitu. Nah, sebagian banyak orang gitu kalau pengen cerah wajahnya, pengen cerah putih gitu, biasanya di layer ini. Biasanya yang wajahnya ada flek gitu dikasih krim malam luxury, terus habis itu di totol-totolin pakai blemish. Jadi blemish ini selain bisa dijadikan krim malam, juga bisa dijadikan sebagai obat totol jerawat gitu. Jadi kalau kalian pengen wajahnya itu, kalau kalian itu wajahnya berjerawat tapi jerawatnya yang nggak begitu parah tapi sering muncul jerawat gede-gede 1-2 gitu, kalian mendingan pakai paket yang acne sensitif aja karena nanti dapat krim malam yang brightening. Jadi selain bisa ngepesin jerawat kalian, kalian juga bisa lebih cerah gitu, maksudnya bisa putih, wajah kalian tuh bisa cerah tapi jerawatnya juga hilang. Nah, untuk jerawat yang gede-gede kalian tinggal totolin krim blemish itu aja gitu. Jadi paham ya, paham gak sih perbedaannya? Kalau kalian nanti nggak paham, kalian lihat aja video aku yang penjelasan satu-satu, penjelasan review whitening luxury BG Skin, penjelasan review mengenai
paket ini, paket ini, nanti bakal jelasin satu persatu kalau kalian bingung saat nonton video ini gitu. Oke guys, buat kalian yang mau order, kalian wajib banget konsultasi di description box aku. Dan buat kalian yang mau check out BG Skin yang bener-bener ori, kalian bisa juga langsung check out di description box karena linknya udah ada di description box. Dan buat kalian yang belum follow, belum subscribe YouTube channel aku, kalian bisa langsung aja subscribe. Dan buat kalian yang belum follow TikTok aku, kalian bisa langsung aja follow TikTok aku di ini, TikTok aku. Oke guys, gitu aja video dari aku. See you, bye-bye.